Video kita kali ini tuh tips hemat BBM 2. Nah, tips hemat BBM 2 itu kita adalah mengisi tekanan angin dan tetap menjaganya biar di tekanannya yang benar gitu. Nah, kalau ini pakai Hankook S1 Noble 2. Ini bannya ban bagus banget dengan harga yang relatif murah. Udah dipakai 3 tahun ya. Si Enta sebelum 1 tahun baru 8 bulan itu langsung ganti ban ini. Karena ban yang Turanza IR33 itu kurang nyaman dipakainya sama saya. Terus udah gitu ganti dengan S1 Noble 2. Nah, biar hemat BBM dan tetap menjaga performa mobil, kita tuh harus menjaga tekanan ban. Nah, kalau ini enaknya di 36C, agak keras dan tapi enak dipakainya gitu. Nah, jadi ketika kita mau ngecek ban, itu baiknya di pagi hari sebelum mobil dipakai. Nah, kebetulan saya punya pompa untuk sepeda, ini lezin, ada tekanannya juga. Jadi saya ngikutin ini, biasanya saya di 36, hampir 40 untuk ban S1 Noble 2 itu enak banget. Nah, jadi kita pompanya di pagi hari. Coba praktekin pompanya. Nah, ini kita isinya harus sebelum mobil dipakai. Kalau udah siang hari atau mobil dipakai itu tekanannya nggak bener. Jadi benernya itu sebelum mobil dipakai, baru kita cek tekanan, baru kita isi. Kalau di luaran, makanya kita itu harus ada ban, paling nggak ban sepeda yang ada ukurannya. Nah, ini baru saya isi sih. Jadi ini tekanannya bener. Ini hampir 40. Seperti itu. Jadi jangan pernah cek tekanan angin setelah mobil dipakai atau di siang hari, itu anginnya nggak benar. Karena saya pernah seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan kita tetap bisa menjaga tekanan ban. Kalau teman-teman ngecek bannya tiap berapa kali? Kalau saya itu maksimal itu sebulan sekali untuk cek ban ya. Kalau udah biasanya jangan sampai mobil nggak enak, karena itu bakal bikin boros. Baik, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat.